Guna mengenalkan kepada siswa SMP IT MTA Karanganyar mengenai bidang robotika, tim pengabdian kepada masyarakat Departemen Teknik Elektro Undip menggelar seminar pengenalan teknologi robot cerdas. Kegiatan bertempat di sekolah setempat pada hari Sabtu lalu. Tim pengabdian kepada masyarakat Departemen Teknik Elektro Universitas Diponegoro Semarang melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SMP IT MTA Karanganyar. Kegiatan yang dikemas dengan seminar pengenalan teknologi robot cerdas ini berlangsung pada Sabtu lalu. Dalam kegiatan ini, siswa dikenalkan dengan struktur robot, cara kerja robot, dan mekanisme perancangan robot. Ketua Tim Pengabdian kepada Masyarakat Sumardi STMT mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan kepada siswa agar lebih jauh mengenal tentang bidang robotika dan diharapkan dapat memotivasi para siswa sehingga memunculkan programmer robotika muda yang kreatif, inovatif, dan berakhlak mulia. Tujuannya untuk di SMP IT MTA Karanganyar ini untuk memberi wawasan agar generasi muda itu bisa mengikuti perkembangan dan mempersiapkan bagaimana perkembangan robot itu berjalan dan memberikan motivasi kepada anak-anak biar tertarik untuk belajar di bidang robotika. Adanya kegiatan ini mendapatkan sambutan hangat dari para siswa yang tampak antusias menyimak penjelasan dari tim robotik. Alhamdulillah, acara ini dapat memberikan kami siswa SMP IT MTA Karanganyar manfaat dan inspirasi bagi kami. Semoga acara ini dapat ditindaklanjuti dan memotivasi kami siswa SMP IT MTA Karanganyar dan kami dapat membentuk tim robot di SMP IT MTA Karanganyar ini. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Muhammad Rosid Ridho melaporkan.